Teman-teman baru beli biobal, jangan langsung digunakan untuk media filter. Bisa kita bersihkan terlebih dahulu untuk menghilangkan bau plastik pada biobal ini. Bagaimana cara membersihkannya? Simak video ini selanjutnya. Kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan biobalnya. Kita kasih sabun pencuci piring. Kemudian kita siram air panas. Siram dan rendam. Kemudian kita aduk agar baunya larut. Kita tunggu air panas dan larut bau plastiknya. Bau plastiknya keangkat tuh. Uapnya bau plastik. Kita diamkan sampai airnya adem. Nah, ini airnya sudah adem. Kemudian kita tiriskan. Kemudian kita bilas menggunakan air biasa. Kemudian kita bilas menggunakan air biasa. Masih bau, ya. Setelah disiram menggunakan air panas dan menggunakan sabun cair pencuci piring, bau plastiknya masih menyengat. Coba sekarang kita rendam selama 24 jam. Kita tutup. Usahakan biobalnya tenggelam. Ini biobal yang sudah direndam selama 24 jam. Baunya sudah berkurang. Tidak terlalu menyengat. Beres, guys. Ini biobal yang sudah kering. Baunya masih ada, tapi tidak terlalu menyengat seperti yang baru beli. Saran saya, jika tidak langsung dipakai untuk media filter, biobal jangan dimasukkan ke kantong plastik. Diangin-anginkan saja agar sisa baunya menghilang. Semoga bermanfaat. Thank you.